Pelaku bernama Rohmanda Kuna, warga Lampung Utara yang merupakan honorer di Dinas Perhubungan Lampung Utara, diringkus saat hendak transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kota Bumi Lampung Utara pada Senin kemarin. Video yang didapat dari warga ini menampilkan proses penangkapan bandar narkoba jenis sabu. Saat digeledah, tim kepolisian menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram yang dibungkus plastik klip ukuran sedang tersimpan di dalam kantong celana pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114E1 atau pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2009 tentang narkotika. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung.